Mas anak berempat seberatan. Kita pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juli 2017. Kembali hadir dalam acara Besair Melayu Banjar, Sair Sejarah Perang Berkobar di Negeri Banjar. Pada malam hari ini, alhamdulillah siaran ini bisa kembali live. Jadi kami memang sudah bertekad bahwa Besair Melayu Banjar itu selalu siaran langsung, gitu ya. Ini adalah komitmen kami, sehingga sejarah yang disampaikan oleh Pak Yusri Nurul tidak terputus. Ya, karena kalau kita putar yang kemarin umpamanya, otomatis ceritanya agak terputus. Tapi yang namanya manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Siapa tahu suatu saat tidak bisa hadir, kemudian kita putar ulang, ya nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kita tetap berusaha bahwa acara ini akan terus siaran langsung dari program 4 RRI Banjarmasin. Baik, Cang Sanak Perempat, kami sapa dulu Pak Yusri Danur. Selamat malam, Pak Yus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus, ulun harapkan teman-teman kita sehat seberataan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sehat kan kita bisa tampil maksimal gitu ya. Oke, Pak. Malam ini. Kalau ulun sendiri sih agak meriang sebenarnya. Iya. Tapi ini Pak Icu juga lagi kontak dengan kami, absen nggak bisa hadir karena ada gangguan kesehatan juga. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak Yus, kita langsung karena memang ceritanya adalah perlawanan Tumenggung Jalil ya. Betul. Subtemanya. Iya. Jadi malam ini perlawanan Tumenggung Jalil kita sambung dengan peristiwa di Margasari. Oh, oke. Ini sambungannya ya? Iya. Oke, sambungannya. Baik, sepertinya kawan-kawan sudah siap berataan. Kami silakan untuk dimulai acara Besair Melayu Banjar malam ini. Benteng Tabalong
inilah takdir Antasari dan Hidayat melawan wala rakyat mendukung sepenuh hikmat di halaman warna merah keris bersilang pula berkibar di tiup sangat meganya pertanda benteng kuat terjaga serdadu Walanda datang menyerbu senjata lengkap senapang di bahu meriam ditarik payahnya terlalu Tabalong mereka tuju serdadu Walanda menaiki bukit
menuju benteng, menyerang sengi, tiada waspada. Thank you.
beserta senang dan Jayapati juga. Pasukan Antasari mengatur pertahanan di keluar Muntai dan Tabang bertahan. Pusat kekuatan Jalil banyak tempatnya, pasti bilang pihon tersebut pula layap dan muara pitap tercatat juga. Thank you.
menteng pano manusia. Kiranya hanya taktik belaka. Pertempuran niat, satu tahun dituliskan sungguh bertempuran mati-matian. Walanda mundur, tiada lagi saat nyalinya kiot, napasnya sesak. Tumenggung jalin
tiada ampun. Musuh diri was sampai ubun-ubun. Semangat juangnya jadi penuntun membela negeri sangatlah pulun. Tumenggung Jalil berjuang habis-habisan, tiada takut pada kematian. Syahid mulia ia dapatkan pada pertempuran Benteng Tundakan. Tumenggung Jalil mendapat syahidu dalam usia ...21 tahun. Usia pemuda juangnya tekun, sungguh teladan jadi penuntun. Walanda menyerang Benteng Tundakan, dibantu Adipati Danureja, disebutkan berpihak pada Walanda. Suratkan kepada Banu Walimah dinobatkan. Thank you.
Adipati Danureja. Pejabat peribumi rela hianat kepada negeri. Demi jabatan hinakan diri, sungguh hidup tiada berarti. Nafsu kuasa bersih maharajalela, tiada harga diri dan wibawa. Halalkan segala cara sudah biasa, saudara senegeri jadi binasa. Jaga dirimu, hai anak Banjar, jadikan sejarah bahan belajar. Hidupmu selamat berlayar, hidupmu bahagia tiada sukar. Jadikan sejarah bahan pekerti. Bidukmu sampai di bandar sejati,
sejahtera. Tak pernah rugi. Jangan kau lengah, wahai anak bangsa. Musuh nampak, tiada disangka. Nafsumu sendiri kendali utama. Bangsamu kuat, aman sentosa. Barang siapa nafsunya loba, alamat diri hancur binasa. Barang siapa nafsunya angkara, alamat diri hinanya nyata. Thank you.
barang siapa Sidik. Lah.
manusia bertabiat. Maka pastilah engkau bermanfaat. Jika dirimu manusia khianat, engkau bermaksiat. Jika dirimu manusia bertuah, maka pastilah engkau bermakrifat. Jika dirimu manusia berbantah, maka pastilah jika dirimu manusia beruntung, maka pastilah engkau suka menolong. Jika dirimu manusia berbuntung, maka pastilah engkau suka menyolong. Tersebut kisah sebuah peristiwa Kiai Margasari diganti Walanda. Sri Kedaton nama tertera Kiai baru kacungnya Walanda. Desember bulan tersebutkan
1861 tahun dicatatkan. Kontroler Puyik dan pengawal dikabarkan catatan sejarah. Rumah kontroler dibakar musnah. Perspektif sangatlah marah. Letnan Pros dan 20 pasukan mengejar pembunuh dengan kecepatan di Sungai Jayanagara. Marahnya terlalu tiada perhitungan. Matahari bersinar terang, elang berkuik sambilnya terbang, angin berhembus tiada kencang. Taga Obong pemimpin pejuang membawa pasukan sudah terbilang di sungai sempit. Mereka menghadang, menyergap musuh tiada.
ada alang kepala. Pasukan Walanda tanpa menduga mereka disergap dengan lihainya. Letnan Krus tangannya putus, parang bungkul menebas lurus, dada tertumbat tembus mengadu pilu napas mendengus. Maka tiwaslah sangatlah jitu, berani menghadang, menyerang maju wilayah Sungai Jaya, kuasanya terlalu. Getarkan lawan, Walanda marah, unjuk kekuatan, segala tipu daya mereka gunakan. Thank you.
rakyat bersatu padu. Tiada hianat, selalu bahu membahu. Pas di Walanda kalahnya tentu, Banua selamat, makmur terlalu.